Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman 2 dimensi, jumpa lagi dengan Bunda PP 2 dimensi. Di video kali ini kita lagi ada di sebuah villa terbengkalai yang udah cukup lama terbengkalai. Di sini tepatnya kenapa villa ini sepi, kita belum tahu mitosnya apa karena kita sidak dadakan, dan saya kali ini ditemenin juga sama Bang Gobang dan tim yang lainnya juga seperti biasa, ada Mario tadi dan yang lainnya. Nah, buat teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, di klik tombol loncengnya, di like, comment, and share. Oke, kita lanjut mediumisasi di daerah sini. Yang tadi saya udah lihat tuh ada sosok perempuan di deket tepian kolam. Ya udah, biar gak gabut, kayak gimana ini konten gabut nih, malam minggu juga gabut. Ya udah, biar gak gabut, jadinya kita lanjut aja ya. Sebenarnya saya lagi pilek nih Bang. Siap. Lagi flu, tapi nanti kalau ini pakai ini aja. Oke. Aman kan Bang? Aman. Oke. Udah gimana auranya? Berasa gimana? Energi sendiri sedikit agak apa ya? Tinggi. Udah agak berasa ya? Berasa lah ya. Pas baru datang aja udah disambut sosok perempuan. Sepertinya sih di sini ada sosoknya, ada putri juga yang saya lihat ya. Oke, kita lanjut lihat ke dalamnya yuk. Nah teman dua dimensi, kita tanya nih tim kita juga. Kita tanya di sini tadi udah lihat apa pokoknya. Oh, udah merasa gimana auranya gimana? Kalau dari lihatnya belum bisa. Cuman kalau merasakan yang ada energi yang kuat di sebelah sana. Sebelah sana ya. Tadi saya diam dulu di sana untuk minta izin jangan sampai ada apa-apa ke mati. Kita memang harus izin dulu sebelum kirim-kirim dulu. Dari tadi diam dulu di situ. Sampurasun ya. Nah, pengen kita saling menghargai lah. Ya, kita masuk ke tempat kita sama aja. Istilah kita bertamu ya. Iya. Harus ada tata cara sopan santunnya ya. Betul enggak? Iya. Jangan sampai sembarangan. Pian. Satu lagi nih. Satu lagi tim. Ini yang penasaran. Nanya dulu nih. Lokasi di sini kan cukup luas, lumayan luas ya. Ini kira-kira ada lebih dari sekitar 2000 meter lebih ya kayaknya ya, Bang Gobang ya? Lebih ya, sekitar 5000-an deh. Ini yang dirasakan itu dari pertama masuk ke lokasi ini gimana? Ya. Yang biar rasain ya, sebelum masuk ke sini udah disambut ada satu sosok deket bangunan, ada bangunan situ. Tinggi pokoknya, tinggi hitam. Sama sosok perempuan. Yang perempuan itu yang di kolam, kolam itu, ya. Yang tadi dilihat ya, iya. Tepian itu. Cuman energinya lebih kuat di sana apa di sini? Kalau tadi sih di sana ya, untuk energi kuat lebih di sana dekat kolam. Kalau sekarang mungkin pada nyamperin ya, pas kita ini tuh kita ngobrol dia langsung pada datang ya. Dari tadi. Malah di belakang layar juga ada, cuman memang dari kita di sini juga dia ngapain nih pada ngumpul di sini? Mereka aneh, pada kepo. Pada kalau mereka kita kepo ya, pada apa ya, pada ngikutin, maksudnya pengen tahu kegiatan manusia ini mau ngapain di sini gitu ya. Sepertinya seperti itu. Tapi di sini juga kita dengan baik-baik, net-baik aja kita silaturahmi dan pengen tahu aja situasi di sini. Tapi alhamdulillahnya sih tadi kita udah tawasulan yang minta izin. Jadi mereka juga oke. Yaudah teman-teman, kita ikuti terus ya videonya. Makasih ya Pian. Ya. Nanti kita lanjut lagi, kita keliling-keliling dari sini. Ayo. Ayo, itu Mario. Atedi. Assalamualaikum. Memang dari tadi sih kalau dirasain sih saya udah berasa berat nih. Maaf kalau ngomongnya nanti kepotong-potong, itu berarti saya lagi merasakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan.
Kalau saya lapopos berarti itu dia udah mau masuk ke badan saya. Udah mau. Tapi nanti ya. Gimana Bang? Emang sih ini cocok ya. Tadi saya lihat sih ada di sini ada sosok putri ya. Ini banyak banget sebenarnya. Aku udah mulai merasakan dan gigiku udah mulai gemeter. Sini tadi ada sosok putih di sini. Ini aman gak sih buat ditaikin atasnya? Aman. Aman, tebal kayunya. Aman? Aman. Assalamualaikum. Cek. Seperti ini kayak bekas restoran ya? Ikut-ikutan? Ada yang dengar suara? Sedikit hembusan ya. Lanjut dengar. Dari mana posisinya? Di sini, saya di sini.
lihat saja di sini banyak. Nggak boleh. Di tempat saya. Nggak boleh lari-lari. Kamu pakai raga manusia soalnya. Kamu bisa kasih informasi nggak? Kamu bisa penasaran di sini gara-gara apa? Kenapa? Apa yang kamu tanyakan? Kamu bisa berada di sini itu awalnya gimana? Isi. Saya mau nanya. Kamu bilang jangan berisik. Ini suara saya. Jadi jangan ketawa-ketawa ya. Jangan ketawa-ketawa ya. Saya mau nanya dengan baik-baik. Ya. Tolong jawab dengan baik-baik ya. Saya tidak suka. Kenapa? Ya makanya saya kesini datang secara baik-baik. Pengen tahu tempat ini. Saya tidak suka ini. Tidak sukanya? Ini. Kenapa? Ini saya tidak suka. Ini ada di tangan saya. Saya tidak suka. Kenapa? Ini. Enggak apa-apa. Saya tidak mau ini. Enggak apa-apa. Tolong. Jangan lihat ya. Lepas. Jangan, kamu kalau nggak bisa ngasih informasi keluar aja. Kamu di sini mau cari saya? Saya mau cari. Ini saya sesuatu. Udah ketemu. Pengen apa? Tahu di sini tempat apa ini sejak dulunya? Pengen tahu sejarahnya kenapa ini bisa terbengkalai? Ini tempat kosong. Ya, tempat kosong. Dulu yang isi kan? Ini tempat kosong. Jangan teriak-teriak. Jangan di sini. Saya panas, tempat ini jadi sempit ada kalian. Tempat ini jadi ramai, saya tidak suka. Apa yang kalian cari? Apa yang kalian mau tahu? Sini. Gak suka saya. Ini apa? Ini apa? Bisa ngobrol enggak? Kamu panggil saya siapa? Bukan. Ya siapa? Namanya siapa? Bukan. Kalian sebenarnya mau tahu hidup saya? Silakan cerita. Tidak ada yang menarik buat kalian. Tidak ada yang menarik buat kalian. Siapa tahu kamu bisa mendoakan. Siapa tahu kamu bisa mendoakan. Tidak ada yang menarik. Saya penasaran dan saya akan ganggu manusia selamanya. Atas dasar apa bisa mengganggu? Karena manusia telah menyakiti saya dan saya memang dibunuh. Saya dicuri. Kalian tahu? Saya dicuri. Kami pengen cari tahu, siapa tahu kamu cari si Anton. Saya kira dia udah apa, si Anton masih ada? Ya, saya tidak tahu. Dia masih ada apa enggak? Udah lama apa baru? Siapa tahu memang Anton juga udah meninggal. Kenapa enggak cari Anton? Saya udah sering datang. Dia sudah berkeluarga dan saya udah teror dia sama istri anaknya. Tapi sebenarnya tanpa diteror pun, insya Allah dia itu bakal kena karmanya. Jadi karma itu lama. Ya harus sabarlah. Saya sendiri yang akan menghukumnya. Manusia atau yang udah meninggal itu nggak bisa menghukum. Manusia lagi. Hanya Allah yang bisa menghukum. Manusia bisa menghukum manusia lagi. Kamu tahu sehingga saya sampai seperti ini. Cari dia.
tahun berapa itu ceritanya? Terjadinya tahun berapa itu? Saya tidak ingat. Masa tidak ingat? Mana kami cari tahu? Kamu belum hidup. Nah, itulah. Siapa tahu Anton memang udah. Dan namanya itu Marissa. Marissa. Saya bilangnya ke Marissa ya. Ini kayaknya tahun 75 dan dia sama namanya Anton. Si Anton itu jahat banget ya. Di mana dia? Tadi kan tadi pas Ibu naik sama tim ke atas, saya sama Vian di sini berdua lagi ngerekam. Saya pas ngerekam dulu ke situ dulu masuk. Emang di sini ada sosok cewek. Dari HP Vian juga kelihatan sama saya direkam. Sampai masuk ke dalam kamar mandi sini, sampai di sini dia mainannya nih enaknya di sini nah, sampai sambil bilang ke Yan, Yan kayaknya ada belakang langsung pas saya ada, pas saya dapet saya lupa, saat ini saya apa? Lupa kehapus jadi saya pas pulang lagi udah gak ada ya oke okay. Dia itu yang saya tangkep itu, yang ditangkep itu sosok wanita itu penasaran, jadi Corin yang gitu yang penasaran gitu. Dia tuh penasaran karena apa ya namanya? Dendam. Karena dendamnya itu sampai sekarang dia masih merasa sakit hati disakitin laki-laki gitu, dan si laki-laki udah berkeluarga, dia juga udah nggak ada kemungkinan ya, karena kejadian udah lama banget. Iya. Sampai sekarang dia kan masih penasaran. Jadi tapi dia tetapnya di sini. Jadi sebelum tempat ini ada, ini kan dulu kalau yang ibu tahu, ibu ini memang hutan-hutan gitu. Jadi dia dibawa ke semak-semak gitu di sini. Dibuangnya di sini. Jadi tempat langsung di sini. Memang mungkin dulu memang saya belum lahir tahun segitu kejadian. Tahun segitu, masih kita bayi dalam perut. Iya, karena lagi itu jadi mau ya sedikit. Nih tadi, bang Omar, sini. Silakan deh kalau mau dicek, cek aja barangkali lagi ada di kamar mandi. Nah tadi, yang bang Omar tanya itu dia, yang saya lihat sih dia. Kenapa seneng megang-megang ini? Ini penasaran ibu, ini ada apanya? Itu tadinya mau nanya itu, kenapa ini seneng atau apa? Ya, kan dia, kalau dikasih juga percuma kan gitu enggak, kan? Enggak, ini seneng. Oh seneng. Ah, ini ada apanya nih? sepertinya sih dia juga punya, kayak punya memori yang dia pernah pakai air bisa itu. Bisa jadi. Makanya dari tadi tuh megang-megang ini terus, sampai mau ditarik-tariknya kan gitu kan. Bingung juga tadi. Tapi semoga dia ini nggak penasaran lagi ya kita. Ya mudah-mudahan kita sama apa kita doakan saja jadi supaya apa sih arwahnya itu tenang dan diterima di sisi Allah. Ya amin. Dari tadi itu dia ceritain dari tadi pas kita datang ini di bawah ini dia udah memang mantau dari tadi dia di atas dan sempat kedengar ya, nangis sama Pian di sini tadi dia nangis. Bisa jadi karena apa sih mata manusia sama dia itu. Beliau itu beda, gitu kan. Beliau itu lebih peka lah ke kita itu, kalau kita itu ya. Memang sempat pas baru datang sebelum on ini, dia tuh sempat nangis juga, nangis sedih, terus. Pasti. Ya mungkin mau curhat, malu atau apa, makanya dia pengen nanya dulu lah, apa sih manusia itu pada kesini kan. Sempat dia marah karena tadi mau dikeluarin gitu sama kalian tim N crew. Mungkin dia tuh udah mau. Dia udah sebenarnya mau curhat sama aku, udah mau ngomong. Apa yang nunek-nuneknya dia itu sama ini nggak ada yang ngomong sama dia gitu. Jadi pengen cerita mungkin supaya tahu dan dia pengen cari tahu yang namanya Anton itu. Tuh buat si Anton dicari ngomong siapa namanya. Marissa tadi bilang ke saya nanti. Bingung harus cari Anton banyak di sini Anton. Oke kita cari yang lain lagi. Assalamualaikum. 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 Salam sahaya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sarang saha? Saha ya? Ya saha. Ya lagi ya saha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan itu ada 1 sama 4 juga nggak boleh. Ya.
Kalau boleh tahu kamu yang dari mana? Kamu yang tadi bukan? Siapa ya temanmu? Jangan. Kamu sudah berjalan. Mau ngapain kamu suka sama orang? Udah. Keluar. Batuk.
bawa itu nih.